hari ini saya bersama dengan 4 anggota parlimen Negeri Keadilan, Datuk Kamaruddin Jaafar, Saudara Hiloisan, Puan Zuraida dan juga Datuk Mansur. Kita hadir ke SPRM pada hari ini untuk membuat suatu aduan terhadap beberapa artikel yang telah pun menggemparkan situasi politik di dalam negara, khususnya yang berkaitan dengan penglibatan peguam negara di dalam beberapa hal. 7 hari yang lalu, peguam negara Tan Sri Apandi telah pun membuat laporan polis terhadap tuduhan-tuduhan yang telah pun dibuat melalui blog Malaysia Today, khususnya oleh Raja Petra. Dan pada hari ini, kita daripada Parti Keadilan, terutama anggota-anggota Dewan Rakyat, mengambil sikap untuk mengemukakan aduan secara rasmi kepada SPRM, dan kita minta supaya SPRM menyiasat peguam negara, dan secara khusus yang berkaitan dengan insiden pemecatan Tan Sri Gani Patail sebagai peguam negara. Mereka beri jaminan dalam masa 1 minggu kita semua akan dimaklumkan lah, sama ada ini ada kes ataupun tidak. Dan serta itu adalah standard SOP SPRM. So of course one of us will follow up with SPRM after a week after or 7 days after today.